Jadi hari ini gue mau ngasih tahu kalian tentang satu aplikasi. Aplikasi itu sangat bagus banget. Pernah nggak sih kalian tuh kayak di WA-in sama teman atau kerabat yang punya nomor baru? Jadi kalian tidak nggak tahu gitu loh, nggak tahu itu nomor siapa atau itu siapa atau kalian pernah nggak sih kayak pengen tahu gitu nama kalian di kontak gebetan kalian atau di pacar kalian? Kalian pengen tahu kayak atau bebek atau yang ngasih tau bebek atau saya atau apa ya kan, kalian itu kalian sendiri kan yang pengen tahu. Nah di sini gue pengen ngasih tahu kalian ada satu aplikasi namanya Get Contact. Mau kasih dua fitur yang dari Get Contact ini. Jadi satu, kita bisa tahu nomor kita yang disimpan oleh orang-orang lain itu dengan nama apa. Jadi kayak nanti disimpan sama adik gue nomornya apa, namanya apa gitu. Terus yang kedua, kita bisa mengecek nomor yang tidak kita kenal. Misalnya ada kayak nomor teman kita yang baru, terus nanti kita tinggal masukin di kolomnya, kita cari di situ nama siapa dan pasti ketahuan, langsung ada kok namanya. Oke, sekarang kita coba ya guys. Jadi di sini gue udah download. Oke, jadi pertama kita mau cari, misalnya kita mau coba cari nomor adik kita. Di situ kan ada ya, ada Angel dan Priscilla ya. Ada Angel perhotelan, Angel SMK negeri 3, Angel TV. Angel TV. Gani. Dan yang kedua kita coba cari kakak kita, Hadrian. Terus kita lihat di dalamnya Hadrian Rubel, Hadrian Al. Terus coba kita cari papa kita. Di sini ada tulisannya Pak Nixon. Johnson Lion, Bang Nixon, Nixon, apa ini? Hafilah, Nixon Celah, Pasun Nixon Celah, FGF, Nixon Coach, gitu. Aneh-aneh ya namanya. Terus coba kita cari. Nah, kemarin itu guys, jadi kemarin itu ada satu nomor. Gue gak tahu ya itu nomor siapa, jadi kemarin itu coba gue cek pakai Get Contact ini. Gue masukin nomornya, coba gue masukin, soalnya gue bingung nih. Dia bilang sih temen SMA gue di sini, tapi gue nggak tahu itu nomor siapa. Jadi coba kita cari. Di sini gue pakai nama nggak tahu ya. Coba kita cek, asalin dulu. Situ kita buka Get Contact-nya, terus kita cari. Dan ya, ketemu. Itu nomornya Reza. Thank you, Reza. Gue udah dapet nomor lu sekarang. Dan lu gak usah pura-pura lagi. Jadi, bilang itu si Cindy. Awas lu ya. Oke, coba kita buka. Udah pelakon penanda lainnya. Bayang Paulus, Paulus Reza, Widya Nugraha, Reza BTM, Reza Yopnya, Kak Reza, Reza CJP, LH, Reza Oke Print, Kak Reza, Paulus, Paulus Reza, Reza Print, dan ya, gue udah tahu sekarang nomor lu. Jadi lu gak usah pura-pura lagi jadi temen gue, Reza. Oke, fix. Oke, jadi sekian. Gue cuma mau ngasih tahu singkat lah ya, singkat untuk sedikit tentang Get Contact ini. Menurut gue sih Get Contact ini berguna banget ya, berguna banget buat untuk kayak orang-orang yang kayak nggak pengen diteror atau lagi diteror sama yang nomor yang kalian nggak tahu, atau misalnya mantan kalian neror kalian dengan nomor baru. Jadi kalian tuh bisa misalnya nyantumin nomornya di situ dan kalian bisa tahu namanya siapa. Guys, nanti gue bakal kasih linknya di bawah. Jadi kalian tinggal download aja di Play Store. Gampang kok caranya, gratis dan itu gampang banget. Silahkan mencoba guys, semoga berhasil. Oke, sekian dari gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah. Dan jangan lupa nyalain loncengnya agar kalian tidak
selanjutnya. Thank you, bye.